Cancer, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini kita akan lihat tentang karir, keuangan, dan asmara di bulan Agustus 2023 ini untuk teman-teman yang berzodiak Cancer. Perlu diingat ya, ini hanya sebuah ramalan atau prediksi saja. Ini bukan sesuatu yang pasti. Yang pasti hanya milik Yang Maha Kuasa. Dan sebagai individu, kamu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri, dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Dan tentu saja, karena aku bicara dengan banyak Cancerian, jadi ini mungkin tidak akan resonan dengan semua Cancerian di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan lebih menyerahkan segala sesuatunya pada Yang Maha Kuasa. Oke, kita mulai pembacaan kartunya. Kombinasi 5 kartu pertama ini adalah kondisi karir dan keuangan Cancer di bulan Agustus 2023. Aku ngerasa di bulan Agustus ini, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan penting dalam pekerjaan dan karirmu. Dan kedua pilihan ini kelihatannya sama-sama menarik dan sulit untuk kamu pilih. Di sini terlihat bahwa kamu akan berada dalam tahap di mana kamu harus membuat keputusan penting yang akan mempengaruhi masa depan karir dan pekerjaanmu. Ada peluang karir yang menjanjikan, dan ada potensimu untuk memimpin atau menjadi pemimpin yang kuat dalam bidang pekerjaanmu, atau kamu akan naik jabatan. Juga ada kemungkinan akan ada tawaran pekerjaan baru, proyek baru, atau job baru. Dan kamu perlu untuk meluangkan waktumu untuk melihat kembali dengan teliti dan mempertimbangkan dengan hati-hati segala sesuatunya sebelum kamu mengambil tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan, karir, dan keuanganmu. Tetapi aku juga ngerasa bahwa intuisimu akan menguat di bulan Agustus ini. Kartu The High Priestess ini menunjukkan bahwa keberuntunganmu terletak pada intuisimu dan kemampuanmu untuk memilih dengan tepat. Dan aku juga ngerasa bahwa kamu akan memiliki kemampuan untuk membaca situasi dengan akurat. Jika kamu mempercayai dan mengandalkan intuisi dan instingmu, kamu akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghindari pengambilan keputusan yang salah dalam pekerjaan, karir, dan keuanganmu. Jadi, kamu perlu untuk meluangkan waktumu untuk merenung, mengamati, dan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat, atau belajar dari pengalaman masa lalumu sebelum kamu membuat keputusan penting terkait karir atau keuangan. Di sini pada intinya kamu akan memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan situasi keuangan dan karirmu dengan baik di bulan Agustus ini. Tetapi penting untuk kamu merencanakan langkah-langkahmu dengan cermat dan mempertimbangkan pilihan yang tersedia dengan bijaksana sebelum kamu bertindak. Secara keseluruhan, kombinasi dari kelima kartu ini menggambarkan bahwa kamu perlu untuk mengandalkan intuisimu dan pengetahuanmu dalam menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul di bulan Agustus ini dalam pekerjaan, karir, dan keuanganmu. Sekarang kita lihat tentang asmara dan percintaan Cancer di bulan Agustus 2023 ini. Aku ngerasa intuisimu akan benar-benar meningkat kuat di bulan Agustus ini. Di sini ada dua kartu The High Priestess yang keluar di readingan ini, yang menandakan bahwa kamu akan memiliki intuisi yang benar-benar tajam dan kuat. Di sini terlihat bahwa kamu juga akan mengandalkan insting dan intuisimu dalam hubungan percintaan dan asmaramu. Mungkin ada sisi yang tersembunyi dari diri seseorang atau pasanganmu
yang perlu untuk kamu ketahui dan pahami dengan lebih dalam. Sedangkan kartu Knight of Cups ini melambangkan romantisme, imajinasi, dan perasaan yang mendalam. Kartu ini menunjukkan munculnya seseorang yang penuh kasih sayang dan romantis dalam kehidupanmu. Atau bisa jadi kamu atau pasanganmu akan menunjukkan sikap seperti itu. Di sini juga ada kartu Three of Cups yang melambangkan kegembiraan, perayaan, dan hubungan sosial yang baik. Ini menandakan akan adanya periode kebahagiaan dan keintiman dalam percintaanmu. Di sini terlihat Cancerian yang single akan mengawali hubungan baru dengan seseorang. Sedangkan Cancerian yang mempunyai pasangan akan mengalami kegembiraan bersama pasangan dan merayakan cinta yang ada di antara kalian berdua. Kombinasi 5 kartu ini juga menunjukkan pentingnya kesetaraan, keseimbangan, keselarasan, kontrol diri, dan kejujuran dalam komunikasi agar hubungan kalian tetap harmonis. Secara keseluruhan, kombinasi 5 kartu ini mengindikasikan bahwa kamu akan menggunakan intuisimu yang kuat ini dalam hubungan asmaramu. Di sini terlihat ada kebahagiaan dan keintiman yang dirayakan di bulan Agustus ini. Tetapi penting untuk kamu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubunganmu. Kesabaran, kontrol diri, dan sikap romantis juga dapat memainkan peran penting. Pada intinya, kombinasi 5 kartu ini menggambarkan energi positif dalam cinta dan akan adanya hubungan yang menyenangkan. Kartu terakhir ini kita akan lihat apa pesan semesta untuk Cancerian di bulan Agustus 2023 ini. Di sini ada Starkeeper, Cosmic Ancestor, See the Light by Staying Grounded. Starkeeper yang berarti kamu memiliki kemampuan untuk menerangi kehidupan orang lain dengan kepribadian dan energi positifmu. Bahkan kamu memiliki potensi untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarmu dengan cara yang menginspirasi dan mencerahkan. Dan Cosmic Ancestor mengacu pada hubunganmu dengan warisan spiritual atau agama dan kebijaksanaanmu yang ada dalam dirimu. Pesan ini mengingatkanmu untuk terhubung dengan asal-usul dan intuisimu yang dalam. Sedangkan See the Light by Staying Grounded berarti bahwa kamu perlu untuk menyebarkan cahaya dan energi positifmu ke dalam dunia ini melalui tindakan nyata dan untuk tetap rendah hati. Secara keseluruhan, pesan ini mengajakmu untuk tetap teguh, tetap rendah hati, dan berakar pada diri sendiri sambil kamu menyebarkan cahaya dan menerangi dunia dengan energi positifmu. Dan zodiak yang terhubung denganmu di sini ada Cups, energi dari water sign, Scorpio, Pisces, dan sesama Cancer. Atau bisa juga ini adalah energimu sendiri ya. Wands, energi dari fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dan Swords, energi dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Tetapi yang paling kuat di sini kamu terhubung dengan Virgo, Aries, Libra, dan Sagittarius. Yang terakhir, huruf-huruf yang terkait dengan readingan ini ada J, M, V, W, B, C, I, R, F, dan A. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, namamu, nama pasanganmu, atau inisial. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.